seperti janji kalian sebelum berangkat akan menciptakan lapangan kerja, membuat usaha mandiri. Kalau memang belum siap untuk usaha mandiri, belajar dulu pada SMP-nya. Kita pensil ada di 16 provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haris Sujiyadi. Saya alumni IM Angkatan 45. Dan kebetulan sekarang saya menjadi Direktur PT Wijaya Tunggal Perkasa. Sebelumnya saya pulang dari Jepang. Itu bekerja di perusahaan Jepang di PT Exxon selamanya 7 tahun dari operator dengan gaji hanya waktu itu 350.000. Akhirnya sampai saya berhenti tidak kerja 7 tahun mengabdi, posisi saya sudah menjadi level asisten manager. Ketika saya tidak kerja di perusahaan yang baru, Taisekan Sensu Japan, saya mendapatkan posisi yang lebih tinggi, alhamdulillah. Dan saya dapat tugas proyek internasional karena waktu itu di Jepang saya di konstruksi, ya. Jadi saya dapat perusahaan konstruksi internasional, dapat proyek membuat jalan tol sejauh 600 km dari Tunisia, Algeria sampai Maroko. Jadi saya di Afrika cukup lama juga. Sebelum dari Afrika, saya jiwa dan interpreter saya tampil. Saya tidak ingin menjadi komunitas tangan di bawah. Sudah cukup saya belajar manajemen, saya belajar pengalaman, akhirnya saya merintis usaha sendiri. Walaupun karyawannya belum banyak, tapi alhamdulillah saya sudah bisa menggaji kurang lebih 16 orang. Dari 43 orang ini pulang, seperti janji kalian sebelum berangkat, akan menciptakan lapangan kerja, membuat usaha mandiri. Masing-masing punya usaha, rekrut satu orang saja, itu kalian sudah jadi pahlawan. Berarti 43 pengangguran di Indonesia teratasi. Berikut keluarganya, kalau mereka sudah punya keluarga. Artinya, ya, jadi untuk itu silakan nanti, kalau memang belum siap untuk usaha mandiri, belajar dulu pada SMP-nya. IKPC ada di 16 provinsi. Ya, IKPC ada di 16 provinsi, pengurusnya sudah ada di 16 provinsi, silakan hubungi nanti IKPC daerah masing-masing. Ada komunitasnya, insya Allah Anda akan diarahkan. Ada yang punya restoran, ada yang punya pabrik di Jawa Timur, sampai ada yang punya pabrik, ya, namanya Pak Ridwan, itu karyawannya ratusan orang. Ya, bahkan kalau dengan satpamnya itu ribuan orang. Dekat sini ada juga Pak Umar, nah, kebetulan itu satu angkatan dengan saya. Dia mengerjakan proyek-proyek besar nasional, termasuk MRT. Itu karyawannya kemarin saya tanya itu, kalau dengan sampelnya itu sudah sampai 1.200 orang. Jadi alumni IM Jawa itu banyak berkarya di luar. Maka harapan saya Anda juga bisa berkarya di luar. Kebetulan hari ini saya ada schedule kunjungan dari PT Pindad. Karena PT Pindad yang membuat perusahaan, yang membuat senjata itu mau request partisi ke perusahaan saya, sehingga dia mau kunjungan ke kantor saya. Jadi silakan kalian hubungi CPN di daerah masing-masing, karena supaya Anda tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kembali ke tanah air. Saat inilah, detik inilah Anda akan mengalami perjuangan yang sesungguhnya. Kalau kemarin di Jepang adalah Anda berjuang untuk membentuk karakter Anda mengikuti pelatihan penggemblengan. 3 tahun Anda lulus, pulang ke Indonesia, tunjukkan bahwa Anda adalah pahlawan-pahlawan bangsa, generasi pemuda Indonesia yang bisa menciptakan lapangan kerja. Itu harapan pemerintah dan harapan kita semua.